Yes. Nonton bola, guys. Sayang banget saya bisa tadi. Sikin. Sikin. Masih lemah. Striker handal kita yang merupakan postur canggung seperti Patrick Kulisek. Ah salah. Ternyata Patrick Wanda di sana atau Patrick Spolder kali ini ketika salah satu. Kembali ke lapangan. Siapa yang dituju? Kembali nomor punggung kali ini ada Punyatno. Oh, hampir mirip dengan Patrick. Oh, atau pun Kuasai bola penuh, nomor 11 ada Joni, masih Joni, tembus di sana. Oh,
pendek saja maksudnya. Ada berang-berang kasih anda kali ini dengan tenangnya. Pendek kembali Heru maksudnya. Heru ada Tamir kali ini melebar. Bul, matangi bul. Dengan kasur 2 meter kurang 10 cm ternyata kita belum mampu membayarkan nomor tinggi 9 dari Ogos ini. Ibu kasur tinggi 190 cm seperti kantar petir secara sudah alim dan bebas bangga Siano alas pemain kemana Asyanto ini, Gondrong, ancang-ancang, siapa yang dituju? Ada Bang Asyanto, siapa yang dituju? Ada sangat sipil masuknya, tidak ada rekan ternyata, komunikasi yang kurang sempurna. Kita saksikan kembali, nomor 20 di sekolah ini, jaga kawan dari PSG Kebong. Jauh ke depan, siapa yang dituju? Masih ada A. Dihentikan kembali Cak Dul, awas keluar kami Cak Dul. Ini Harry maksudnya, dilepaskan saja. Damir ini dikuasai Blackwing nomor 16 Ojan. Masih Ojan kembali masuk dihentikan oleh warga ini. Ternyata ada foul di sana Bang Reso yang harus membantu sampai lini belakang kali ini dan akan membuat pagar hidup rupanya di sana. 1-2-3 pemain sepertinya dan untuk kita salah satu ada waktu kalah nenggol kita salah satu. Yes. Kita saksikan kembali pagar hidup di sana yang akan ancang-ancang nomor 10 kali ini ada Tri Susilo. Ada Tri ini ancang-ancang. Siapa yang lucu? Masih Tri Susilo. Apakah tidak terjadi apa-apa? Saudara-saudara. Yeah. Dan selamat datang pemain legenda dari Sokosari yaitu Pak Budi kali ini. Putra daerah dari Sokosari FC yang akan membantu mengofisial dari Ogos All Star benar-benar all kali ini. Hai jauh maksudnya nyata yang dituju ada panggung Gondrong ancang-ancang 1-2-3 belakang lebar jauh all maksudnya rosinya ada Edi yang dituju masih riskan. Oh baru PSG kuasai bola lebar saja maksudnya nomor punggung 15 kali ini siapa yang dituju kontrak ke salah. Ada foul dan terjadi pelanggaran rupa-rupanya. Apakah tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara? Yeah, semoga semua dalam keadaan baik saja untuk para pemain hingga bisa melanjutkan permainan kali ini di tempat. Ada Idris, pemain andalan dari PSG yang harus dihentikan karena membahayakan daerah pertahanan dari All-Star Ogos. Kita saksikan kembali ke tengah apa-apa. Ibu sendiri akan mengambil bola pada kali ini. Ancang-ancang di sana akan terjadi kali ini. Ibu ancang-ancang 1-2 di sana. Apakah Ibu? Oh belum ternyata masih ancang-ancang 1-2-3 menunggu komando atau kode dari wasit sepertinya di sana. 1-2-3 apakah? Oh ternyata Bandung menyelamatkan dengan bokongnya salah. Yang menghasilkan tendangan golang saja. Terima kasih Bang Gol dengan tenggolan bokongnya akhirnya bisa melebar jauh dan hanya menghasilkan tendangan golang saja. Selamatlah golang dari Nasional. Kita mencapai handstool rupa-rupanya ini. Siapa yang akan mengambil ini? Titik rawan. Apakah Rojidin akan mengancam golang dari Riston? Kita akan saksikan apakah akan menyebutkan satu-satu.
Rajiku nancan-ancan dengan kaki kantannya. Bisa sudah seperti Cristiano di sana. Apakah tidak terjadi apa-apa dan menangisan berikan Rajiku ke depan. Lebu itu. Kita akan kembali saksikan di sana Suyakno sepertinya menguasai bola penuh. Mata dan mengambil alih tendangan bebas kali ini. Suyakno pendek saja. Ada Wanda Alim, Wanda Abdi, masuknya Rajiman. Oh, ada serangan dari belakang. Masukkan tendangan bebas kembali Rajiman. Spesialis tendangan mati. Apakah? Bayangkan. Masih Rojikin, ancamnya di sana. Maka akan Suti saja di sana. Ada salah satu. Tahun depan coba dibuju. Kita dengan lebih ada Bungar Jual ini. Asal yang kurang sempurna. Oh, ternyata sengaja dilepaskan untuk Bungar Jual ini. Ancang-ancang siapa yang dituju? Ada Edi Chandra Masaya. Oh, kalau di sana ada jauh depan kita maksudnya Arjen baru mengganggu. Dan ada nomor punggung 8 masih Arif tapi tidak ngantor lagi saudaraku. Bisa jadan lebar Aha yang menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Oscar Aha. Lanang-lanang kafe. Laku merono di luar sini. Oh, orang tua-tua ya. Tua-tua ya. Ibu-ibu. Iya. Kontrol yang sangat sempurna dari Reso. Crossing saja maksudnya. Oh. Maka di awal kembali oleh Marco Maldini kali ini. Siapa yang berkumpul? Nomor 2. Ada siapa di sana? Balikoni. Sinarjo. Ada kolektor saja. Edi Chandra maksudnya. Assalamualaikum. Harus pulak lari di sana. Itu Jiki. Tapi masih play-on saja di sana. Nomor 2 kali ini. Oh, kuasai bola sebelumnya. Dari Ayo jebol kayak aku.
lebar saja. Ada Wanda, masih Wanda melakukan sepenuhnya. Sendirian, siapa juga dari Sa? Masih Sa, assalamualaikum. Datang kembali. Apa-apa? Tidak terjadi apa-apa. Dan kita tunggu. Semoga para pemain yang ikut kualifikasi prosedur masih bisa melanjutkan pertandingan. Dan Resto kali ini sepertinya terjadi pelanggaran keras yang dilakukan oleh Marco Maldini. Hingga bisa tertinggal dari kita belakang. Semoga baik-baik saja di sana. Ternyata Simon Sopir banyak lagi di sana. Dari Catri, Catri